أهلاً وسهلاً بكم إلى هذا المحفل الشريف، محفل الإسلام الذي يأتي مدينة بدر. Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh wali santri dan santri baru di Pondok Alizah Literacy School Desa Merjo, Kota Batu. Welcome to our Joseph Campus Alizah Literacy School Batu. Agar pasangan dipenuhikum ilaha dan ma'hadis syarif, ma'hadir izrah, litarbiyatil kiyadiyah di Merjo, di Madinati Batu. Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh wali santri dan santri baru di Pondok Alizah Leadership School, Desa Sumberjo, Kota Batu. Terima kasih ya. Welcome to our beloved campus, Alizah Leadership School, Batu. Diperiksa dulu. Thank you. Parang lagi. Kami informasikan kepada seluruh santri dan wali santri untuk alur kedatangan. Melakukan check-in yang bertempatan di Jarok yang berada di samping gazebo. Setelah melakukan check-in, membawa seluruh barang bawaan ke meja pemeriksaan barang untuk diperiksa yang bertempatan di Asrama Darul Hijrah untuk santri SMP, Asrama Darul Salam untuk santri SMA. Setelah pemeriksaan barang, kami persilakan untuk membawa barang bawaan ke kamar masing-masing. Setelah menaruh barang, kami persilakan kepada seluruh santri dan wali santri untuk mengikuti acara orientasi. Orientasi wali santri bertempatan di masjid. Yang ini buka sekalian, Kak. Di gedung Al-Fatih lantai 3. Orientasi santri SMA di gedung Al-Fatih lantai 4. Untuk penataan lemari akan dilaksanakan setelah makan siang sampai dengan pukul 14.30. Dan diperbolehkan hanya dua wali untuk menemani penataan lemari. Itu gamis ya, dua gamis putih. Dua. Anandanya mau laptop. Apa? Anandanya mau laptop. Bawa nih. Kita bensinnya ya. Itu buat sekolah yang putih hitam ya. Dua setel. Iya. Selain celana seragam ada. Celana seragam enggak ada yang hitam ini. Putih hitam. Udah. Atas nama M. Habib Indra. Boleh enggak bawa baju itu? Ini apa tuh? Baju karate. Belum boleh. Ntar tadi baju karate boleh. Karate toh. Minta dibawa. Maksudnya mana aja ini? Apa? Ini kayaknya. Kaosnya ini? Ini tiga ini. Satu, ini buat olahraga kan, yang panjang ya. Ini dua. Yang buat di kamar. Gamisnya boleh cuma satu.
Gamis putih maksudnya. Buat ganti bukan? Iya. Kalau ini satu aja, Bu. Satu aja. Ya udah yang itu aja yang gede. Ini taruh mana? Ini celana. Ini celana olahraga. Ini celana kain satu sama baju koko dua yang panjang. Ini yang bebas. Ini enggak panjang. Kalau bisa kokonya dikurangi, Bu. Dikurangi bawah 5 aja, Bu. Dapat seragam kaki. Oh. Jadi kokonya dikurangi. Ya. Yang ini enggak usah. Yang mana aja yang mau di yang mau diambil yang mana, Pak? Ini aja. Ini dua kan ya? Ya ini dua, ini koko yang baju bebas satu. Ya. Ini sarungnya tiga. Sarungnya tiga. Ini celana training buat tidur. Ya. Ini. Itu celana kain. Oh, celana kain. Mm-hmm. Ini. Ini spray dua. Spray dua. Spray. Ya spray. Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh wanita yang sangat baru di Kota Batu. Welcome to our beautiful campus Aliza Music School Batu. Kami informasikan kepada seluruh santri dan wali santri untuk alur kedatangan melakukan check-in kepada Pak Ikarol yang berada di samping Bajibu. Setelah kami informasikan kepada seluruh santri dan wali santri bagi yang ingin diperiksa akan diberikan tanda kutip naik ke lantai 3 akan diperiksakan kepada tanggung jawab dan menjaga yang atas. Kamar kakak. Biar nanti ditata ya. Ayo turun lagi. Nomor kakak kasur 305.3. Bajunya di hanger ya kayaknya. Ya. Aldo Karno, Direktur Pendidikan LPI Aliza, Agustan Nakulun Ahmadi, MPD. Aldo Karno, Direktur Kampus LPI Aliza, Agustan Nakulun Ahmadi. Para asatidz, Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi anzala 'alaina al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yunzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau kana al-mushrikuun walau kana al-munafiquun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Sang Khatimul Anbiya yang tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghidupkan manusia dari zaman berdiri menuju zaman sekarang seperti yang kita rasakan pada hari ini.